dan pertandingan ini akan disiarkan secara langsung oleh SCTV pada pukul 23.40 hari ini guys, hari Rabu 21 Oktober 2020, live di SCTV. Kalian langsung setel SCTV guys, jam 23.40 ya guys ya. Sapioe, kembali lagi di channel YouTubeku, dan di video kali ini guys aku akan memberitahu ke kalian jadwal link live streaming dan live TV Liga Champions nanti malam ya guys ya. Ada pertandingan apa saja, kalian simak video ini sampai selesai. Tetapi sebelum kita masuk ke videonya, buat kalian yang baru saja klik video ini, yang belum subscribe, subscribe dulu ya guys ya. Karena apa? Karena kedepannya channel ini akan menyajikan sebuah jadwal dan disertai link live streaming sepak bola begitu ya guys ya. Selain itu, menyajikan konten-konten sepak bola dikemas secara singkat, padat, dan jelas. Oke, daripada aku terlalu lama ngomong, langsung saja kita masuk ke videonya. Pastikan buat kalian yang baru saja klik video ini, subscribe dulu ya guys ya. Oke, dan di sini pertandingan Liga Champions nanti malam itu ada Real Madrid akan menghadapi Shakhtar Donetsk ya guys ya. Dan pertandingan ini akan disiarkan secara langsung oleh SCTV pada pukul 23.40 hari ini guys, hari Rabu 21 Oktober 2020, live di SCTV. Kalian langsung setel SCTV guys, jam 23.40 ya guys ya. Ini dia, kalian bisa lihat sendiri di sini ya guys ya. UEFA Champions League antara Real Madrid menghadapi Shakhtar Donetsk, Rabu 21 Oktober 2020 jam 23.40 ya guys ya. Oke, buat kalian yang tidak bisa menonton siaran ini secara langsung, oke, di akhir video nanti aku akan memberitahu ke kalian link live streamingnya ya guys ya. Dan sebelum masuk ke link live streamingnya, aku akan memberitahu ke kalian ada apa aja sih pertandingan sepak bola Liga Champions malam ini, oke, yang disiarkan secara langsung live streaming maupun di live TV ya guys ya. Dan kita langsung saja masuk ke jadwalnya guys ya. Dan di pertandingan pertama ini ada Ajax Amsterdam menghadapi Liverpool ya guys ya. Ini pertandingannya tanggal 22 Oktober semua ya guys ya, jam 2 pagi men. Dan itu live SCTV, jadi nanti dini hari begitu ya guys ya, jam 2 pagi. Oke, selanjutnya ada Bayern Munchen menghadapi Atletico Madrid, ini live streaming. Oke, nanti aku akan memberi link live streamingnya ya guys ya, tenang saja guys, setelah aku informasikan jadwal bola ini begitu. Oke, jam 2 ada Inter Milan menghadapi Mönchengladbach, ini juga live streaming guys. Dan jam 2 pagi ada Manchester City menghadapi Porto, live streaming, ini tanggal 22 Oktober semua ya guys ya pertandingannya, hari Kamis besok begitu, besok dini hari begitu. Dan jam 2 pagi lagi ada Miss Lilan menghadapi Atlanta, dan ini live streaming lagi ya guys ya, ini Liga Champion. Dan kita masuk ke Liga Eropa, ada Rapid Wien menghadapi Arsenal jam 23.55, berarti besok men, besok malam jam 12 kurang 5 menit. Ini live di SCTV juga ya guys ya, kalian bisa langsung setel SCTV. Terus jam 23.55 ada Napoli menghadapi AS Alkmaar, ini juga live streaming gitu. Jam terus ada pertandingan Young Boys menghadapi AS Roma, live streaming juga. Oke, dan di sini kita langsung saja masuk ke link live streamingnya ya guys ya. Dan link live streamingnya di sini kalian masuk ke Google terlebih dahulu dan ketikkan video.com, video.com guys. Nah, setelah itu kalian klik yang atas sendiri ini guys. Sip. Nah, dan setelah itu kalian pilih yang bagian live. Bagian live pinggir sendiri atas itu guys, atas pinggir sendiri guys. Nah, dan kalian tunggu dulu. Kalian ya, jika sudah masuk seperti ini, kalian scroll ke bawah sedikit guys. Scroll ke bawah sedikit dan ada pertandingan sangat banyak sekali guys upcoming di sini. Ada Salzburg menghadapi Lokomotif Moskow ini guys pada tanggal 21 Oktober nanti guys, jam 23.40, karena ini masih jam 10 malam ya guys ya, dan pertandingannya masih 1 jam 2 jaman lagi lah ya guys ya. Dan Real Madrid menghadapi Shakhtar Donetsk, ini ada di sini thumbnailnya, kalian tinggal klik saja ya guys ya. Dan mungkin aku di sini tidak akan mengeklik, karena apa? Karena nanti takut kena klaim hak cipta begitu ya guys ya. Kalian bisa langsung saja masuk ke
link live streamingnya video.com begitu guys. Oke, selanjutnya ada Inter Milan menghadapi Borussia Mönchengladbach ini guys, 22 Oktober ini, berarti besok dini hari guys, jam 1 lebih 50 atau jam 2 kurang 10 menit ada Michelin menghadapi Atlanta tadi. Nah, link live streamingnya di sini semua ya guys ya, kalian bisa lihat sendiri guys ini guys. Tetapi pastikan guys, jika video ini bermanfaat jangan lupa subscribe dulu ya guys ya, karena kedepannya akan menginformasikan sebuah jadwal sepak bola dan juga link live streamingnya begitu. Dan kita langsung lanjut membaca guys, ada Bayern Munchen menghadapi Atletico Madrid ini guys, besok dini hari ya guys ya, ini live di STTV juga guys, tenang saja guys, kalian tidak perlu streaming juga begitu. Dan ada Olympiakos menghadapi Marseille, ada Ajax Amsterdam menghadapi Liverpool, ada Manchester City menghadapi Porto. Ya itu dia guys pertandingan yang akan disiarkan secara langsung oleh SCTV dan juga oleh video.com link live streamingnya. Oke, pastikan guys jika video ini bermanfaat jangan lupa subscribe. Ya udah, segitu dulu jadwal dan link live streaming info sepak bola terup to date hari ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you next video. Peace.